Selamat datang di Jakarta Content Week 2022. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Kali ini kita akan berbincang-bincang dalam sesi Restaurant Criticism in Indonesia, Culinary Arts are on the verge of extinction. Sesi ini adalah bagian dari Lead Bite, rangkaian program yang memandang dunia kuliner sebagai suatu produk yang dapat dipasarkan, serta harta karun konten kreatif. Makanan bukan hanya sesuatu yang mengisi perut kita, melainkan juga hiburan, perayaan, gaya hidup, dan kebudayaan. Para penikmat makanan, seniman kuliner, chef, penulis topik kuliner, serta periset nutrisi berkumpul untuk berbagi keahlian mereka dan cinta dan rasa cinta mereka terhadap makanan. Berikut akan saya perkenalkan para speakers kita hari ini. Ada Kak Kevindra Sumantri, the founder of Festin Indonesia. Kak Kevindra Prianto Sumantri adalah penulis kuliner, kritikus restoran, dan pendiri dari media kuliner Festin Indonesia. Namanya telah muncul di berbagai media nasional dan internasional seperti Harian Kompas, Esquire, CNN Indonesia, Destination, Serious Eats, Nikkei Asia Review, Bon Appetit, hingga New York Times. Pada tahun 2015 hingga 2017, ia merupakan kontributor kolumnis restoran untuk Jakarta The Post. Pada tahun 2019, Kevindra muncul dalam acara Street Food Asia yang ditayangkan Netflix sebagai pakar makanan serta memiliki acara kuliner sendiri di Southeast Asia Today. Selanjutnya juga ada Kak Eva Teja, seorang food jurnalis yang sebagai associate editor untuk majalah Epicure. Efteja dapat ditemukan ketika sedang mengunjungi restoran dan bar, mencicipi makanan baru, serta mewawancara chef-chef ternama. Sebelum bergabung dengan majalah Gaya Hidup, pemenang penghargaan kuliner ini pada 2018, ia menjadi penulis lepas untuk berbagai media kuliner, wisata, dan gaya hidup lain di Indonesia. Saat ini ia sedang menulis novel pertamanya yang bertema makanan. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kak Kevin. Cek, halo, selamat sore, selamat siang dan sore semuanya. Saya perkenalkan, saya Kevindra Sumantri, saya adalah moderator untuk event kita di siang hari ini yang berjudul, topiknya sebetulnya adalah Restaurant Criticism, Culinary Arts That's on the Verge of Extinction. Kenapa topiknya seperti ini? Karena posisi-posisi sebagai kritikus restoran itu sudah sangat langka dan bahkan hampir punah di Indonesia. Dan ini cukup ironis, kenapa? Karena justru sekarang industri restoran di Indonesia itu lagi melesat luar biasa. Kayaknya hampir setiap orang tuh pengen jadi pengusaha F&B gitu ya. Tapi justru ketika bisnis lagi berkembang luar biasa, tren lagi naik, posisi yang harusnya menjadi wasit ini semakin langka. Dan apa dampaknya, bagaimana supaya kita bisa memunculkan kembali seperti ini. Nah ini makanya adalah diskusi kita di siang hari ini di Jakten. Sudah bersama dengan saya, If Teja, teman saya dari Bali. Apa kabar, If? Halo, bisa dengar jelas? Kedengaran, If. Selamat siang dari Bali. Baik-baik. Selamat. Jam berapa sekarang? Oh, berarti udah sore ya. Selamat sore dari Bali. Gimana, If?
gimana di sana? What's new? Apa restoran baru udah dicoba? Saat ini kami di Bali lagi full terfokus sama G20. Oke. Gak bisa kemana-mana karena ada beberapa ruas jalan yang lagi ganjil genap dan dibatasi. Oh, ditutup ya jalannya. Ya. Salah lagi dibatasi, makanya gak bisa hadir di sana saat ini. Oke, lagi ditutup ya berarti Eve ya, jalanan banyak ya. Ya, saya bilang sekarang Bali jadi selama 10 hari ke depan jadi tempat paling aman di muka bumi ya, karena seluruh pemimpin negara pada ke situ semua. Nah, gimana? Yes, nah kita sekarang mau bahas tentang sebetulnya topik yang cukup, saya itu adalah dekat di kita gitu, di Eve juga, di saya juga gitu, tentang kritik restoran gitu. Ini mungkin fundamental landasan dasar mungkin buat teman-teman dulu gitu, bahwa posisi kritik restoran itu sekarang udah hampir langka, udah nggak ada ya Liv ya, udah sangat amat langka ya Eve ya gitu. Dan kalau dari kacamata Eve sendiri, sebetulnya kritik restoran tuh seperti apa sih Eve, untuk supaya teman-teman bisa lebih ada landasan pemikiran mendasarnya gitu. Oke, baik. Mungkin kita mulai dengan menyamakan dulu ya persepsi kritik itu apa sebetulnya ya. Saya rasa kalau saya pribadi saya memandang kritik itu seperti sebuah evaluasi konstruktif dengan tujuan utamanya itu untuk mengedukasi publik. Ya. Jadi fungsi utamanya itu adalah untuk meningkatkan pemahaman publik tentang mengapresiasi sesuatu, dalam hal ini kuliner. Dan yang terpenting juga mampu membantu memperbaiki atau meningkatkan kualitas suatu hal. Dalam bidang apapun, ini berlaku dalam seperti tadi Kevin sempat sebut gitu, ada film, ada seni, ada sastra, ada musik gitu kan, dan termasuk juga kuliner. Siapa para kritikus ini adalah pakar, saya pikir. Pakar atau punya ekspertis di bidang tertentu, orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di satu bidang tersebut gitu. Lanjut silakan, Eve. Oke. Jadi kalau untuk food kritik sendiri itu dengan melanjutkan pemahaman yang tadi, itu tugasnya adalah memberikan konteks terhadap sebuah restoran atau pengalaman makan gitu ya. Kan nggak selalu restoran konteksnya, bisa juga rumah makan atau depot atau bahkan warung pinggir jalan gitu kan. Dan nggak cuma sekedar memberikan penilaian yang kayak oh enak banget sampai mau meninggal gitu, atau nggak enak titik gitu, tapi apa dan kenapa dan bagaimana itu harus bisa diceritakan dan bisa dijelaskan gitu kan. Nah ini menarik sebetulnya, tadi Eve sudah menyinggung beberapa jargon yang identik dengan pengulas makanan yang diketahui mayoritas oleh masyarakat sekarang gitu, bahwa nah ini mungkin menarik Eve, kita mungkin bisa, Eve boleh bisa share kayak sekarang itu setelah terutama di era 2012-an ya gitu sampai sekarang, ketika adanya intervensi teknologi, blog, Instagram makin kencang, lalu ada beberapa platform online seperti Zomato atau Pergi Kuliner, kan muncul tuh posisi-posisi orang-orang yang mengulas, mereview makanan. Nah, itu sama nggak sih sama kritikus? Semua orang menganggap dirinya kritik hari ini. Ini di seluruh dunia ya, nggak cuma di particularly Indonesia aja ya. Iya. Karena kita semua punya akses. Dibanding kalau dulu kan akses itu terbatas, hanya dimiliki oleh misalnya rekan-rekan jurnalis gitu ya, atau orang-orang yang ada punya platform tertentu. Tapi kalau sekarang kan kita semua punya platform, ya kan, sosial media, ada begitu banyak platform review, Yelp, Google Review, atau TripAdvisor gitu yang paling sering kan. Jadi kita semua adalah kritik gitu kan. Menganggap diri kritik boleh lah ya. Tapi balik lagi, kritik itu apa? Itu berdasarkan kepakaran kan? Apakah siapa yang menentukan kepakaran seseorang gitu kan? Jam terbang
Kayak misalnya ada orang yang bilang, oh kenapa orang itu disebut ahli karena dia punya lebih dari 10.000 jam pengalaman untuk bekerja di bidang tersebut. Apakah itu sudah terpenuhi? Saya rasa kan nggak semua gitu. Ya. Tapi menarik banget ya, Eve, bahwa tadi Eve bilang bahwa banyak orang menganggap diri mereka adalah kritik, terutama yang generasi muda. Sebetulnya kita sering melihat bagaimana kritikus itu sering dianggap sebagai sosok yang punya peran penting dalam ekosistem sebuah industrinya. Misalnya kalau kita ngomongin industri film, mereka bahkan kalau kita lihat film Hollywood, kalau kita pengen tahu film itu bagus apa enggak, bahkan mereka mengambil quote dari kritikusnya kan ya, yang suka by Roger Ebert apa gitu, atau kalau dari sastra ada di belakangnya segala macam. Nah, kalau kritikus restoran sendiri itu sebetulnya sejauh apa sih posisinya dia untuk membantu membangun ekosistem industrinya sendiri? Itu gimana, Eve? Mungkin pertama kita bedakan dulu ya, apa yang terjadi sekarang itu antara kritik sama review atau ulasan. Ya, saya rasa itu berbeda. Saat ini di Indonesia, termasuk saya juga, itu lebih banyak apa yang saya kerjakan itu review, bukan kritik. Ya. Ulasan. Jadi saya pergi ke suatu tempat, saya diundang untuk ke restoran baru misalnya, dan saya datang ke situ, saya mencicipi masakannya, bertemu dengan chefnya, mempelajari tempat tersebut, dan saya menulis tentang hal itu. Itu bisa disebut review atau ulasan. Itu yang pakemnya sekarang banyak, sebagian besar apa yang ada keluar, informasi yang keluar di sosial media, walaupun di media, itu adalah review, bukan kritik. Mengapa itu harus dibedakan? Karena kritik itu sifatnya netral. Dia itu tidak memihak dan itu banyak kriteria tertentu. Misal, untuk teman-teman mungkin ya, saya kebetulan pernah menulis beberapa artikel kritik gitu ya. Kalau di majalah saya, itu ada beberapa kriteria tertentu gitu. Jadi mengapa kita berani bilang ini kritik suatu restoran? Satu, yang pasti tidak boleh diundang. Jadi biaya untuk makan dan minum itu harus ditanggung oleh individu atau tempat individu itu bekerja gitu, oleh medianya. Itu satu. Kedua, itu harus dilakukan tidak cuma sekali. Harus dilakukan minimal dua kali. Karena mengapa penting? Karena kita harus mengecek beberapa hal, termasuk konsistensi kan. Itu salah satu kriteria kritik yang baik gitu. Itu juga harus dilakukan misalnya dalam jam yang berbeda. Jadi kita kadang-kadang harus berkunjung siang, atau kunjungan berikutnya itu harus malam gitu. Untuk merasakan oke, perbedaannya apa, servisnya bagaimana, dan lain sebagainya. Ya ada beberapa kriteria seperti itu. Nah itu jarang banget dilakukan, karena satu memang cost lebih tinggi, butuh lebih banyak waktu, dan belum ada platform yang benar-benar berani berdedikasi untuk hal ini gitu. Karena kalau di luar itu memang ada jurnalis, food journalist atau food critic yang kerjanya memang full time sebagai kritik gitu, bukan sembari. Ya kan? Sementara apa yang terjadi di sini saat ini itu adalah kita semua cenderung kayak oke, kita menulis tentang makanan tapi juga tidak full time kritik. Ini menarik yang Eve bilang bahwa sebetulnya perlu dedikasi ketika untuk menulis kritik sebuah restoran. Karena mungkin kebanyakan orang itu berpikir bahwa ketika, oh restoran is just a fun thing gitu ya. Tidak banyak yang bisa dibahas dari sebuah restoran. Padahal kalau kita ke restoran, padahal kita sadar atau enggak, tempat makan itu adalah tempat hub sosialisasi terbesar manusia ya. Sampai sekarang gitu, tempat makan itu kita sadar enggak sadar. Kalau kita di sekolah aja, kalau kita pengen ketemu sama teman ngobrol-ngobrol itu pas jam istirahat di kantin. Di kantor pun begitu, kalau kita itu di pantry, di tempat makan. Pulang kantor atau sama keluarga weekend ketika kita makan. Celebration ketika harus di tempat makan, ngomongin sesuatu yang serius di kafe dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman driver pun kalau mau ngobrol-ngobrol di warung kopi gitu, sosialisasi. Jadi sebetulnya ya, itu menarik ya, Eve. Semua kelas ya? Iya, betul. Semua kelas. Jadi sebetulnya tadi yang Eve bilang tuh menarik, karena itu
menunjukkan bahwa ketika kita melakukan kritik restoran, sebetulnya kita itu juga melakukan kritik sosial sebetulnya kan, terhadap apa yang terjadi di tempat-tempat tersebut. Nah, kalau dari kacamata Eve sendiri, Indonesia itu pernah pernah punya kritikus restoran yang piawai nggak ya gitu? Dan kalaupun ada, kenapa menurut Eve sekarang itu kritik restoran itu sangat minim orang-orangnya? Padahal industri semua orang pengen buka restoran sekarang gitu, semua pada pengen jadi pebisnis F&B. Tapi justru ketika industrinya bertumbuh luar biasa, kritikus ini nggak ada. Sementara mereka menjadi wasit. Nah itu kenapa menurut Eve? Menjawab pertanyaan yang pertama, apakah Indonesia pernah punya food critic? Saya rasa iya. Yang terbaik malah Pak Bondan Wenarno ya, almarhum. Itu saya rasa beliau adalah kritikus food yang paling wahid deh, yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Kenapa saya bilang gitu? Oke, walaupun mungkin mediumnya beliau kan berangkat dari jurnalis kan. Jurnalis investigatif pun bukan hanya sekedar kawan gitu, tapi jurnalis investigatif betul. Dan metode beliau untuk sampai bisa merekam satu acara wisata kuliner itu tuh luar biasa. Saya sempat baca beberapa artikel terkait tersebut, terkait bagaimana Pak Bondan itu memilih satu tempat itu sangat luar biasa gitu. Dia menggunakan metode jurnalis, jadi risetnya sangat kuat. Jadi pernah dengar mungkin tentang Jala Sutra ya teman-teman ya? Jala Sutra itu dibangun oleh Pak Bondan sebagai satu forum, satu cara untuk beliau riset sebenarnya. Jadi sebelum misalnya beliau bilang, oke saya akan mengunjungi daerah A gitu ya. Dia pertama akan riset dulu, dia akan lempar pertanyaan ke forum tersebut. Terus nanya kira-kira tempat apa yang saya harus kunjungi, makanan apa yang harus saya coba, dan kenapa itu menarik. Dan beliau punya beberapa kriteria. Misalnya dia akan memprioritaskan restoran yang atau rumah makan yang menu sudah langka gitu. Jadi antara misalnya ada 100 soto tapi cuma satu restoran ini yang jual satu soto spesifik tersebut. Jadi dengan cara begitu beliau juga melakukan preservasi terhadap resep atau makanan spesifik dari daerah tersebut. Itu sangat luar biasa sih. Yang kedua, beliau juga menjalankan prinsip tadi bahwa nggak boleh berbayar gitu. Jadi beliau akan datang sampai kadang-kadang harus sembunyi-sembunyi kalau nggak salah saya baca. Jadi krunya dulu yang dikirim, beliaunya nanti terakhir tek baru masuk. Karena kalau orang tahu Pak Bondan datang kan langsung heboh nih. Dan orang Indonesia itu kan generousnya luar biasa ya. Secara natural dan instinktif. Jadi boro-boro dikasih bayar gitu kan. Jadi pasti nggak dikasih bayar. Nah beliau mencegah itu. Jadi dia nggak mau ada iklan di acara wisata kuliner. Jadi benar-benar dikurasi gitu, dan benar-benar apa yang beliau sampaikan. Dan kalau teman-teman masih ingat cara beliau menjelaskan tiap sajian itu sangat spesifik gitu, kayak luar biasa teksturnya bagaimana, rasanya apa, bagaimana teknik pembuatannya, bahannya bagaimana, resep sudah berapa generasi di keluarga ini gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar, oh enak banget gitu, atau nggak, oh terlalu asin untuk saya gitu-gitu kan. Jadi sangat tidak subjektif, karena kritik yang baik buat saya itu bukan kritik yang subjektif gitu, tapi objektif. Tujuan tempat itu ada dan makanan itu setelah bertahun-tahun ini dikonsumsi oleh orang itu kenapa? Gitu kan, balik lagi pertanyaannya. Benar. Itu satu. Untuk pertanyaan kedua, Kev. Pertanyaan kedua adalah kenapa justru ini soal fenomena yang buat saya cukup-cukup unik gitu. Ketika industrinya lagi berkembang, kenapa peran kritikus ini justru malah enggak ada? Apakah karena enggak ada platformnya kah, atau karena orang lebih dengar sekarang bias karena adanya food influencer dan lain sebagainya? Itu menurut Eve kenapa? Karena nih kacamata saya ya. Kacamata saya gak ada negara di dunia dan kota di dunia yang industri lanskap kuliner maju tanpa peran kritikus gitu. Tapi kenapa di sini nggak kayak kurang dihargai untuk restoran? Itu ini saya masih bingung. Ini fenomena yang saya sendiri masih bertanya-tanya. Kalau dari kacamata Eve itu gimana?
Kalau saya bilang itu secara historical kita juga cukup baru sebenarnya kan. Dining scene tumbuh itu tahun berapa? 2010 mungkin ya kira-kira booming ya. Serentak di banyak kota besar terutama ya di Jakarta, di Bali. Bali mungkin lebih awal karena kan terkait sama pariwisata ya. Tapi juga boleh dikata ya salah satu awalnya misalnya fine dining mulai ada itu kan tahun 2010 ya, kayak mosaik mulai ada dan lain sebagainya. Jadi memang industrinya itu cukup baru gitu. Beda misalnya dengan kalau kita bandingkan di Perancis gitu. Perancis itu udah ada loh food review dari abad ke-18. Betul. Kita udah ada alamanak di tahun itu yang ada satu orang gitu, saya lupa namanya panjang cukup, orang Perancis kan namanya panjang-panjang begitu. Cuman dia bikin alamanak untuk para orang-orang yang pencinta makan, jadi yang pengen kemana gitu. Itu abad ke-18 sudah ada gitu, jadi kan luar biasa. Kemudian misalnya di Amerika, di New York Times, yang punya sejarah jurnalistik juga sangat panjang, itu tahun 1963 loh, 63. Itu sudah ada jurnalis kalau nggak salah namanya Craig Claiborne ya, dia yang pertama membuat misalnya rating gitu kan, jadi kayak ada star rating ya, bintang 5 atau bintang 5 star, 3 star gitu ya. Kayak Roger Ebert kan juga gitu kan, kalau di film ya kan ada bintangnya 5 atau 4. Nah kalau dia juga ada gitu, dan itu star rating yang pertama. Kemudian si Craig Claiborne ini juga dia yang pertama bilang, oke, kalau kita mau mengkritisi food, itu kita harus menempatkan diri sebagai orang biasa, orang kebanyakan gitu. Nggak bisa datang ujuk-ujuk, oh saya food kritik loh, saya orang penting dan harus dilayani dengan khusus gitu. Kayak gitu, If. Ya kan? Gak gitu, justru harus anonymous kan? Harus anonymous, harus mengagetkan, harus kita makan seperti orang kebanyakan, seperti tamu kebanyakan gitu. Dia yang pertama menelurkan itu dengan bayar sendiri, terus kayak apa namanya, pakai nyamar-nyamar gitu, dan langkahnya itu diikuti oleh banyak kritikus lain gitu, yang ada yang pakai topi, kayak Ruth Rachel gitu kan, selalu nyamar, pakai kacamata, pakai topi, terus kayak selalu anonymous, bookingnya pakai nama orang lain dan lain sebagainya gitu. Menjawab pertanyaan Kevin tadi, kalau saya rasa itu ada beberapa faktor. Kenapa laju tumbuhnya F&B tidak dibarengi oleh food kritik juga gitu. Dengan kenapa tidak ada yang menjadi wasit kalau katanya Kevin tadi kan. Kalau saya pikir satu, karena itu satu industri kita cukup masih muda ya. Mungkin 2010 ya, circa 2010, berarti 20 tahun terakhir. Kurang lebih kita baru punya banyak apa namanya macam-macam restoran, iya. Bar dan sebagainya, ini baru tumbuh gitu. Kedua juga sayangnya sedihnya saat tumbuh F&B itu media justru mengalami problem kan. Jadi media cetak, media itu sampai sekarang pun kita masih turbulensi gitu. Jadi tidak ada platform media yang secara nasional ya saya bilang ya, yang bisa meng-cover hal tersebut dengan baik gitu. Terkait karena kan biaya juga dan lain sebagainya kan, karena seperti yang tadi saya sebut tadi, untuk mengkritisi sesuatu itu kan harus ya ada biaya yang keluar gitu kan, kalau mau mengkritik bukan datang karena diundang sama venue-nya ya kan. Itu ada biaya lagi gitu. Kedua, ketiga juga bolak-balik ya, I think peran-peran sosial media dan bahwa banyak pihak yang menganggap kayak okay, saya ini kritik, saya bisa kok mengatakan ini restoran ini enak atau enggak, masakannya enak atau enggak gitu kan. Itu juga pengaruh tentu saja, karena kayak mungkin ada beberapa banyak pihak juga yang menganggap ngapain saya ngundang kritik atau kritik datang ke tempat saya untuk sementara saya bisa dapat 1000 review di Google itu dan itu udah cukup gitu kan. Itu juga bolak-balik gitu kan ke ekosistem. Tapi itu sangat disayangkan kalau saya rasa, karena seperti bidang apapun deh, kita itu butuh di challenge. Siapa yang bisa bilang kayak apa yang misalnya, siapa yang berani bilang kayak okay, restoran misalnya sekarang anggap contoh gitu ya, di Jakarta sekarang saya notice ada banyak restoran modern Indonesian. Iya. Progressive Indonesian restoran gitu kan. Tapi siapa sih wasit yang punya cukup pengetahuan atau knowledge untuk bisa mengkritisi dengan konstruktif ya? Ini bukan yang kayak ngata-ngatain, oh ini makanannya ini atau ngejatuhkan gitu, enggak. Tapi untuk konstruktif kritisisme,
ranah-ranah untuk mengatakan ini progresif Indonesian itu seperti apa? Iya. Harus dibarengi dengan knowledge yang kuat berarti, Iv, ya? Ya. Dan itu dibarengin juga dengan kesadaran industrinya juga, apakah mereka bisa menerima kritik. Kan maksudnya aku dan kamu mungkin bisa mengkritisi sesuatu gitu ya, tapi kah apakah kritik kita diterima dan dengan kita positif of course ya, kita nggak bermaksud menjatuhkan atau bikin bisnisnya bangkrut atau apa gitu kan, tapi apakah mereka juga bisa menerima kritik konstruktif itu gitu. Tapi menarik juga, menarik banget yang Iv tadi bilang bahwa ini yang sebenarnya menarik ya, bahwa ini adalah fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang, terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung dan sebagainya, bahwa mayoritas orang industri itu tidak siap untuk dikritisi gitu. Tidak siap untuk dikritisi. Secara konstruktif ya, betul seperti yang tadi Iv bilang oleh pakar-pakar. Nah, tapi menarik banget karena memang itu dia, saya juga baru ngeh, iya ya, kita dibanding Perancis, dibanding Amerika tuh bahkan kita modern food scene-nya tuh baru in the past 20 years, masih seumur jagung banget gitu kan dibanding mereka gitu, maturity-nya. Nah, tapi ini saya tuh agak masih agak greget gitu. Apakah menurut Iv posisi kritikus restoran itu akan tetap relevan ya di zaman sekarang di Indonesia? Apakah masih relevan gitu? Terutama dengan generasi yang mungkin udah malas baca dan lain sebagainya. Walaupun sekarang kita lihat banyak sekali inisiatif-inisiatif yang mendorong orang-orang untuk yuk lihat, ayo baca lagi gitu. Tapi mayoritas tuh masih visual driven gitu, short content driven mayoritas. Apakah tetap relevan ataukah ada bentuk-bentuk baru untuk kritik restoran? Nah, ini gimana menurut Iv? Justru saya rasa makin relevan dan makin penting. Peran kritikus food kritik ya dalam hal ini. Mengapa? Karena makin banyak, karena kita tuh sekarang kayak dibanjiri oleh review. Banjir, kayak kita misalnya anggap saya aja ya, kadang-kadang ada restoran baru buka gitu ya. Saya mau riset dulu dong sebelum ini iseng ya untuk pribadi ya. Oh, saya pengen coba makan ke situ gitu. Kita buka. Wih, ada Google review, ada 20-30 TripAdvisor, ada banyak. Belum lagi ada rating-rating yang lain gitu kan. Udah gitu, metode yang saya suka itu adalah salah satunya karena kita tidak punya food critic yang berani jreng gitu kan, nulis apa adanya gitu. Ya saya tanya teman. Saya tanya teman atau tanya chef yang saya kenal dekat gitu kan. Dan yang sudah berkunjung ke sana, what do you think gitu. Itu salah satu metode yang saya lakukan gitu kan. Tapi kan misalnya dari seperti yang kita tahu, review itu juga kan banyak yang dibayar. Ya kan, integritasnya itu bisa dipertanyakan kembali gitu. Jadi makin penting justru untuk ada satu platform individu, makin banyak justru makin bagus ya, ada food critic yang bisa dipercaya paletnya, integritasnya dan pengetahuannya untuk memberitahu publik gitu kan. Patut nggak sih kita berkunjung ke restoran ini? Kenapa? Relevansinya restoran ini apa? Misalnya, oke, dia serve progressive Indonesian, tapi seperti apa progressive Indonesian-nya? Dan apa inovasi yang dia bawa baru, gitu kan? Apa yang dia sumbangkan ke kuliner Indonesia yang bikin dia istimewa dan harus dikunjungi, gitu kan? Dan nggak cuma ngomongin kita harus datang atau enggak, gitu. Tapi kenapa gitu kan? Kenapa itu yang penting? Iya benar. Why-nya ya, why dan how-nya gitu. Karena memang kalau kita baca-baca di beberapa ulasan kritik di beberapa media-media internasional, luar biasa keren banget gitu. Pedes. Pedes tapi karena 20 kan. Benar. Bahwa bisa. Tapi mungkin enggak banyak orang yang tahu ya, Iv ya. Ini mungkin buat teman-teman juga nanti yang nonton sebetulnya salah kaprah mungkin ya dari mungkin nggak tahu bener apa nggak menurut Iv, tapi saya rasa salah kaprah ketika orang berpikir kritikus itu hanya bisa mengkritik, padahal kritikus itu kan mereka loh yang menemukan talenta-talenta baru yang orang lain nggak ngelihat.
Saya sering sekali baca kritik-kritik restoran di Amerika, di Inggris gitu. Justru malah kritikus restoran ini yang bisa menemukan chef muda umur 21 tahun yang gak dianggap orang lain, tapi mereka bisa menemukan itu, mereka publikasikan terus luar biasa, dan mungkin orang-orang yang selama ini dianggap sebelah mata, tapi malah ketika ada kritikus itu mereka enggak, nih talenta masa depan nih. Sebetulnya fungsi kritikus juga ada fungsi ini ya, apa namanya, menemukan talenta-talenta baru ya berarti ya? Banget. Enggak semua kritikus itu kayak Anton Ego di Ratatouille ya. Ya image orang gitu ya, Anton Ego yang serem gitu. Ya kan, itu selalu kayak pertama itu apa ya, kayak itu yang stereotipnya kritik, food kritik gitu kan. Padahal bukan. Padahal bahkan di akhir film aja Anton Ego mengakui kan bahwa, you know, kayak, dan dia loh yang despite Remy itu tikus gitu kan, dia yang mengangkat. Ya, kan? Dia yang mengangkat restoran itu jadi terkenal kan? Betul, betul. Dan contoh yang itu kan contoh fiktif ya. Contoh yang nyatanya itu adalah misalnya si siapa namanya, Jonathan Gould. Oh, Jonathan Gould. Jonathan di LA kan? Karena berkat beliau, dia kan berpuluh-puluh tahun ya sudah jadi food critic dan food reviewer kan. Berkat beliau, misalnya banyak food truck scene di LA itu jadi, dan banyak makanan-makanan indigenous gitu kan, dari Meksiko, dari yang tadinya tuh tidak diperhatikan tapi malah jadi diperhatikan dan mendapat lebih banyak ulasan di publik gitu kan, berkat apa yang dia angkat. Ya, ini sebenarnya menarik sekali ya, bahwa contohnya deh, kayak ini kita kan Jack Tan itu sekarang ada di gedung HB Jasin ya, gitu. Di Taman Ismail Marzuki. HB Jasin itu kan terkenal sebagai kritikus sastra, dan bahkan dia punya sebutan sebagai paus sastra Indonesia, the Pope of Indonesian Literature. Yang kalau orang pengen karirnya istilahnya naik, itu harus diakui oleh HB Jasin dulu gitu. Kalau dia bilang, oke, ini orang penulisan sastranya gila, nah itu dia akan karirnya bagus gitu. Nah itu yang terkadang orang gak banyak tahu ya, posisi kritikus gitu, bahwa sebagai wasit, tapi juga sebagai mereka yang menemukan talent scouter lah gitu saya bilang. Nah saya juga mau tanya If, kalau menurut If sendiri gitu ya, kalau ada orang yang pengen menulis, coba iseng gitu ya, menulis kritik restoran gitu. Ada gak sih referensi-referensi buku atau majalah yang harus dibaca, dan juga to do-nya tuh apa? Do's and don'ts-nya menurut If. Saya bisa cerita sih, tapi kan salah satunya bisa pakai pegangan bukunya Kevin kan. Buku yang mana tuh If? Langsung gitu. Iya kan, bisa buku kamu kan. Salah satunya mungkin bisa, salah satunya mungkin bisa. Itu udah. Malah Kevin yang mungkin lebih bisa menceritakan dengan baik apa kriteria. Lo jangan dong. Iu di sini the star, bintang tamunya. Ya tapi kan pada intinya, dan silakan ditambahkan ya Kev ya kalau kurang. Tapi pada dasarnya itu kan sebenarnya ada 4 hal. Kalau saya datang ke suatu tempat ya untuk melihat restoran ini menariknya apa dan layak apa enggak untuk dikunjungi gitu ya, untuk di review itu tuh ada 4 kriteria. Misalnya ada tentang makanan, terus ada service, terus ada experience dan value. 4 itu kurang lebih itu bisa dipecah-pecah lagi. Jadi misalnya kayak food itu kan banyak sekali faktor kenapa makanan itu enak. Ada masalah rasa, teknik, produknya dari mana dan apa, presentasinya bagaimana, konsisten apa enggak rasanya antara satu kunjungan dan kunjungan yang lain, kemudian inovasinya apa hal baru yang dia kontribut ke restoran scene gitu. Kemudian untuk service atau hospitality kah misalnya, sangat penting kan kalau kita makan ke suatu tempat, apakah servisnya baik, apakah efisien, apakah sangat friendly sama customer. Kemudian pacingnya dari antara satu dish ke dish yang lain, apakah cukup cepat gitu atau terlalu lama gitu kan. Kemungkinan juga ada standar COVID safety kan sekarang,
sejak mulai ada pandemi. Hygiene ya, hygiene, sanitation, semuanya. Nah, yes. Penting-penting kan, orang kita makin sadar betapa pentingnya hygiene di dapur dan di restoran. Kemudian untuk experience juga balik lagi, ada desain, interiornya seperti apa, atmosfernya, musiknya terlalu kenceng atau enggak, jarak satu meja dengan meja yang lain bagaimana, kayak gitu-gitu kan. Dan terakhir value gitu kan, value itu sangat sensitif saya rasa. Tapi yang paling gampang untuk dijelaskan itu misalnya kayak wajar nggak sih harga satu steak ini segini? Dengan misalnya ya, dengan contoh gitu kan. Tapi kan kita harus tahu dulu mengapa steak itu dihargai segitu gitu kan. Dan wajar nggak steak ini dihargai segitu di restoran itu? Dan apakah customer yang datang mendapatkan nilai yang baik gitu dari makanan ini? Kurang lebih seperti itu sih. Tapi saya setuju banget 100%. Tapi saya setuju banget if sama statement if terutama yang value tadi gitu terakhir. Mungkin ini saya jadi baru sadar ya bahwa karena tidak adanya kritikus restoran di Indonesia, sekarang pemain-pemain restoran tuh jadi lebih mudah untuk ngebohongin orang. Ini saya terus terang aja gitu kan. Dengan tadi if tadi sebut soal harga gitu. Price point yang enggak mungkin nih segini harganya gitu. Nah, padahal kalau ada kritikus restoran, mereka itu juga berpihak sebagai wakilnya konsumen juga kan sebetulnya gitu. Mereka yang bilang, enggak kamu tuh ngebohongin orang gitu. Saya soal ingat sekali di beberapa ketika Eve ngomong gini, ada tulisan kritiknya Pete Wells yang New York Times. Dia kritikus restoran New York Times waktu itu. Marah besar sama restoran per se, tau gak Eve yang tiga Michelin yang di New York, Thomas Keller. Itu semua orang selama ini di dunia menganggap Perse itu adalah salah satu kuil kulinernya New York, cih, gitu kan. Gak ada yang berani nyentuh gitu, sakral lah. Tiba-tiba Pitos datang dihantam sama dia kan. Makan di sini tuh kamu tuh berasa ditipu, dirampok harga segini. Hantam semua jadi rame. Tapi justru orang jadi sadar bahwa iya ya, mungkin selama ini kita juga terbuai oleh reputasi dan lain sebagainya. Dan kita akhirnya merasa tertipu gitu, ya kan? Karena, saya kan kerja di media, ya Kevin juga ya, itu kita mendapat banyak sekali lah marketing, ya kan? Marketing collaterals ya, press release, dibuai dengan kata-kata manis, ya kan? Itu kan cara upaya... Wah, ini topik menarik nih yang if baru bahas nih. Kan itu dibuai, kita kan dibuai kan, itu kan cara, of course saya nggak nyalain, itu kan cara suatu tempat atau suatu bisnis untuk menjual dan menceritakan produknya kan, ini loh yang kami tawarkan, ya kan, kenapa 7 course tasting menu harganya 2 juta gitu, apa yang menjustifikasi itu gitu kan. Tapi kan kalau dari pihak marketing, dari rilis yang kita dapat kan, oh iya karena kita use premium ingredient, atau mungkin yang banyak dilakukan sekarang, oh kita cari ingredients dari daerah yang terpencil, ya kan, segala macam lah di manis-manisnya itu kan. Nah, tugas kritik adalah kan untuk membedakan ini gitu, ya kan, bener nggak justifiable nggak harga 2 juta untuk 7 course itu? Kalau enggak ya kan, makanya yang terbantu malah customer kan justru. Betul. Dan itu kita juga call out industrinya sih. Lo nggak boleh dong jual harga misalnya main course-nya dengan kualitas, dengan apa yang lo tawarkan ke customer, lo jual harga segitu, itu nggak baik gitu. It's not fair gitu kan. Jadi tugas kritik kayak tadi Kevin bilang adalah untuk itu. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat, berarti tugas kritikus restoran itu sebetulnya menjadi gawang dan tameng buat supaya konsumen gitu ya, mewakili konsumen, tapi di satu sisi juga bisa mengedukasi konsumen ya. Jadi ada dua mata pisau ya gitu ya. Ada dua sisi koin ya. Jadi posisinya itu, dan mungkin ini kenapa posisi kritikus itu penting ya Ivia, sebetulnya bahwa dia tuh di satu sisi bisa menjadi edukator buat konsumen, di satu sisi bisa jadi edukator buat pemilik restoran juga, tapi di satu sisi juga bisa menjadi penjaga kiri kanan gitu. Iya. Tugasnya itu sih, kayak tadi Kevin bilang sih, wasit, biar nggak ada yang dirugikan kan. Iya. Cuman itu netralitas itu comes with a price. Nah, itu dan dia. Pertanyaannya adalah siapa? Betul sekali.
Karena ya, memang modalnya cukup besar ya, maksudnya ketika kita datang ke restoran harus bayar sendiri, bisa mahal gitu. Dan tadi ya itu dia, apalagi sekarang branding udah mulai jago, orang-orang lebih jago branding, jago komunikasi sekarang. Tadi If juga udah nyebut soal marketing gimmick dan lain sebagainya. Saya rasa justru kritikus restoran sekarang tuh mungkin harus lebih tajam ya dari kritikus restoran yang dulu kali ya, karena udah mulai banyak layer-layernya gitu, layer-layer marketing, layer ini, layer branding lah, ini itu. Ya harus bisa membedakan yang mana yang real dan mana yang enggak gitu kan. Oke, nah ini mungkin kita udah... kalau ada yang mau nanya mungkin dipersilakan. Ya, boleh. Ini mungkin kita masuk ke dalam poin terakhir sebetulnya ya, lebih kepada saya pengen nyampein juga ke teman-teman bahwa sebetulnya pada dasarnya Indonesia tuh butuh loh ya kritikus restoran yang di masa depan gitu. Mungkin sekarang belajar dulu, nanti lama-lama bisa jadi apa namanya, bisa jadi I don't know, the next Bondan mungkin, kita nggak tahu ya. Dan dalam medium apapun ya, maksudnya iya. Pak Bondan kan juga walaupun backgroundnya jurnalis, beliau masuk ke ranah TV kan. Betul. Ya kan? Jadi kalau untuk food critic in the future-nya Indonesia bisa jadi TikTok gitu ranahnya, nggak apa-apa juga. Exactly. Tapi exactly. Itu lebih fair dan itu harus dilandasi sama integritas, riset yang kuat dan pengetahuan yang dalam gitu. Nggak cuman hi guys, ini enak, garing, putih, ya. umami. Itu kata-kata yang mulai kuping mulai peng tuh dengar kata umami. Hidden gem, aduh. Ya. Harus lewat dari batas itu, kan? Saya sebagai, aduh, kapan orang stop bilang kata hidden gem ya? Oke, mungkin ada yang mau nanya. Silahkan, boleh. Boleh. Ya. Betul. Memang nggak ada gambaran apa itu kritik restoran ya untuk anak Indonesia. Tapi biasanya kan kalau punten mbak, mic-nya ganti lagi, udah dua kali ganti. Tapi biasanya kalau di ranah kritik katakan film, sastra atau seni rupa, biasanya kan memang ada ekosistemnya. Betul. Dalam artian regenerasinya tuh ada, meskipun memang 1-2 orang saja gitu. Misalnya terbentuk lah, karena yang muda sempat belajar ke yang tua dan seterusnya gitu. Kalau di kritik restoran ini di konteks Indonesia gitu seperti apa? Okay. Mungkin ada gitu yeah. Sama yang kedua, ya biasanya kalau di perkritikan itu kan katakan ada satu, saya pengen tahu sih adakah satu karya monumental gitu. Satu karya kritik monumental yang mungkin sampai dijadikan polemik gitu. Bagi para kritikus yang seadanya itu gitu. Sama mungkin ketiga kan ya balik lagi ya, kalau kritik restoran mungkin lebih spesifik kritik makanan bicara tentang indera gitu, indera perasa gitu yang sulit juga ya dideskripsikan lewat kata-kata. Kalaupun bisa dideskripsikan, tidak semudah itu bisa diterima juga dengan orang lain gitu.
sama lah kayak kayak review skincare, nggak ada sih kayak kritik skincare. Jadi kan akhirnya pendekatan kritik restoran ini ya dari istilahnya dari hal-hal lain di luar rasa itu juga kan, ingredientnya atau sampai sampai ke hospitality-nya mungkin, lalu aspek sejarah dan seterusnya gitu. Yang jadi aksesibilitas sih, misalnya kita baru mau memulai nih kritik. Lalu bisa di mana gitu ya? Kita mau pendekatan investigatif kayak Pak Bondan gitu. Yeah. Ingredientnya seperti apa? Tapi kan kalau kalau sama pihak restorannya cuman ya ya lu sokap gitu. Maksudnya aksesibilitas untuk hal itu seperti apa gitu? Oke. Okay. Mungkin ya maksudnya Pak Bondan bisa bisa jadi investigatif karena mungkin beliau juga sudah punya nama gitu kan. Maksudnya orang menerima-nerima saja gitu. Atau ya memang harus menempuh jalan seperti itu dulu. Oke. Okay. Baru mendapat kepercayaan dari restoran juga. Oke. Okay. Untuk istilahnya buka dapurnya lah gitu. Oke. Okay. Berarti tiga pertanyaan itu tadi ya? Iya, itu tiga ya. Tiga itu ya. Oke. Okay. If tadi kedengeran If, tiga pertanyaannya apa mau mau ku recap? Boleh di recap tuh biar aku enggak salah. Soalnya tuh di awal-awalnya kedengeran. Oke, okay. Yang pertama itu tentang ini tadi ya. Tentang regenerasi, yes regenerasi, ekosistem dan regenerasi, yes ekosistem dan regenerasi kritikus restoran selama apakah ada di Indonesia selama ini seperti contohnya kayak kritikus film, kritikus sastra tuh mereka belajar dari seniornya lalu mereka ya jadi ada regenerasi lah walaupun cuma satu dan dua, apakah ada, kalau ada kenapa, gimana kalau nggak ada kenapa, tuh satu. Kedua adalah tentang apa tadi, sorry, adakah satu karya kritik yang karya monumental? Kritik monumental yang sampai jadi polemik, mau itu di Indonesia ataupun itu di luar, dalam arti wah ini sampai jadi atensi banyak orang gitu ya. Orang jadi seneng ya membicarakan itu. Membicarakan itu. Oke. Okay. Yang ketiga adalah sebetulnya apakah kalau menjadi kritikus itu harus terkenal dulu kayak Pak Bondan, dalam arti karena akses untuk informasi itu lebih gampang. Kepercayaan. Nah, silakan If. Mau dijawab yang mana dulu? Yang nanya. Sedang siapa tadi? Astri. Astri namanya. Pak Astri. Saya coba jawab ya, nanti Kevin silakan tambahkan. Untuk yang masalah regenerasi itu memang cukup problematik. Saya pikir ini gak cuma di bidang kuliner aja, juga di bidang-bidang yang lain gitu ya. Kritikus sepak bola, kritikus film, kritikus musik gitu kan. Itu masing-masing punya challenge sendiri-sendiri. Tapi termasuk di kuliner itu karena sangat cepat sih kalau saya pikir. Pertumbuhan F&B-nya itu gak diimbangi dengan pertumbuhan atau maturity untuk apa namanya regenerasinya gitu. Jadi misalnya dari almarhum Pak Bondan itu sampai sekarang itu belum banyak yang penerus beliau, siapa yang kira-kira bisa mengkritisi dengan baik. Salah satunya sih Kevindra sih saya rasa. Jujur ini bilang, salah satu yang pelakunya adalah Kevindra dengan medianya Fisting. Tapi itu Kevin, kan tidak dari Pak Bondan kan mencapai titik sebagai kritikus itu tidak lewat Pak Bondan juga kan? Maksudnya kalau bicara ekosistem Indonesia ekosistem. Ya. Ini kan kita ngomong secara ya secara ini bukan kan, kan ini bukan hierarki gitu ya, bukan diwarisi gitu kan nggak ada ya. Cuman secara jam terbang, secara apa kredibilitas gitu kan? Salah satu caranya misalnya penerusnya ya Kevin gitu. Salah satunya. Nggak kan cuma maksudnya kan ini semakin banyak kritikus. Nya kan muda, berkumpul, ya. Oh. Semakin istilahnya membangun kekuatan. Iya, asosiasinya kita juga nggak ada ya. Kita bukan kayak Inggris. Inggris tuh ada. Iya, Inggris tuh ada namanya Guild of Food Writers ya. Food writer, ya. Itu aja, food writer aja itu dikit banget gitu. Bayangkan kalau di Indonesia ini yang sekarang 37 provinsi ya, betul nggak sih? 37 ya. Itu masing-masing provinsi ada satu aja. Wah, bayangin kasanah. Kasana kuliner kita sebanyak apa deh. Nah, itu satu. Kedua, tadi untuk yang polemik ya. Iya. Polemik, ini sempat terjadi di Australia kalau nggak salah. Saya pernah baca beberapa tahun yang lalu. Itu Mbak Asri ada jurnalis, food journalist namanya Matthew Evans kalau nggak salah. Jadi beliau itu kerja di The Sydney Morning Herald. Di koran di sana. Dia itu
terkenal 5 tahun menjadi food journalist, food critic, itu dia mereview sekitar 2000-an restoran. Bayangkan, jadi setahun itu beliau makan dan mencoba di 400 restoran, dan itu bisa jadi beberapa kali gitu kan. Jadi luar biasa sekali lah orang ini. Nah, di salah satu review dia menulis tentang satu restoran yang baru buka gitu. Reviewnya tuh saya bilang nggak jahat-jahat banget kok sebenarnya, biasa aja. Dia cuma bilang salah satu ada daging yang dihidangkan itu terlalu kering gitu. Tapi saya pernah baca review yang lebih sadis dari itu. Itu nggak ada seberapa. Tapi ownernya nggak terima, dituntut baliklah si koran dan si jurnalis ini gitu. Dan prosesnya nasional waktu itu. Iya, bergulir lama, dan ini headline di mana-mana di seluruh dunia karena sangat jarang loh ada yang sampai melakukan ini sejauh itu gitu kan. Yang mengejutkan juga itu yang nuntut Alex yang punya restoran itu menang. Menangnya nggak main-main, sekitar $600,000. Langsunglah si wartawan ini entah dipecat atau dikeluarkan, tapi pokoknya ya dia sudah berhenti kerja di koran itu juga, dan restorannya sendiri juga bangkrut sih. Jadi nggak ada yang jadi nggak ada yang pemenang ya gitu. Cuman kayak wow, jadi bisa gitu. Dan ini kembali lagi nanti bisa masuk ke ranah ini ya. Kita juga kan punya aturan yang sangat polemik itu kan. Aturan undang-undang itu gitu kan, bisa juga gitu kan, bisa juga. Nah ini kan walaupun hanya kita kritik bakso gitu ya, satu porsi, tapi kan kalau memang yang punya baksonya memutuskan untuk, oh kamu menjelekkan nama baik saya gitu kan, apa yang terjadi gitu. Dan ini bahkan ranah kuliner ya, bukan politik ya. Jadi ya kembali lagi itu diskusi lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga tadi tentang kredibilitas. Betul pertanyaannya? Ya, apakah perlu sampai seperti sosok Bon dan Winardo dulu baru bisa dipercaya statementnya oleh orang atau gimana gitu? Kalau saya rasa itu jam terbang ya, Pak Bondan menjadi Pak Bondan itu juga kan jam terbangnya luar biasa. Beliau butuh, saya nggak tahu berapa belas tahun untuk menjadi sesosok Bondan Winarno dan dipercaya sama Trans TV waktu itu ya, dan dipercaya sama masyarakat publik untuk keliling dan nyicip makan kemana-mana. Jadi proses dekade beberapa puluh tahun itu juga kita nggak bisa lupa, karena orang tidak menjadi seseorang itu ujuk-ujuk kan, tapi juga ada waktu dan ada banyak hal yang harus ditempuh. Beliau makan di beberapa tempat dulu di Indonesia untuk bisa bilang, oh gudeg ini gudeg enak kenapa? Karena kan beliau makan di, saya nggak tahu, puluhan gudeg yang lain kan di Jawa Tengah gitu ya kan. Betul, ini ya lebih kepada jam terbang dan juga memperkaya lidah. Memang saya sempat dengar dari, mungkin menambahkan Yves, sempat dengar dari salah satu kritikus restoran yang juga saya kagumi, Laksmi Pamuncak, dia bilang bahwa, menjadi penulis restoran atau kritikus restoran bukanlah pekerjaan yang murah, kata dia. Kenapa bukan murah? Karena kita harus ada jam terbang, icip, datang ke restoran, ke rumah makan, ke warung, terus sampai lidah kita kaya dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Nah mungkin cukup Arsti, mudah-mudahan menjawab. Bahkan terakhir dari komentar Kevin. Terakhir ya. Ya, ini yang paling penting, kenapa kita perlu food critic di Indonesia. Siapa yang bisa tahu tentang palet kita, cita rasa Indonesia, selain orang Indonesia. Karena itu kita butuh banget punya food critic orang Indonesia, bukan orang luar. Betul. Setuju. Siapa yang lebih tahu kita sendiri daripada kita sendiri gitu. Itu betul banget, kita yang lebih paham diri kita sendiri, negara kita sendiri, dan cita rasa budaya kita sendiri gitu ya. Kayak siapa? Uncle siapa? Uncle Roger. dia ini ya, perwakilan Asia. Seru-seruan Asia. Oke, thank you banget Mbak Asri ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget If dari Bali, di sana sekarang udah jam 5 sore menuju jam 6 ya. Terima kasih banyak If, semoga sehat terus. Dan buat teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah hadir. Atas nama Jakarta Content Week 2022, saya Kevin Dasumantri mengucapkan terima kasih dalam program Lead Byte dengan topik restaurant criticism, the culinary art on the verge of extinction ini. Kami masih punya banyak event menarik lagi di Jakten 2022. Mungkin teman-teman bisa langsung lihat di Instagram informasinya, di media sosial kami, untuk ada talk show apa aja sih dan topik apa aja masih sampai nanti tanggal 13 ke depan. Terima kasih banyak dan tetap sehat, sampai jumpa.